Saudara Presiden Joko Widodo menghadiri acara Puncak Musra Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada minggu kemarin. Dalam sambutan yang Jokowi mengungkap soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut Musra merupakan upaya untuk mencari capres dan cawapres dari kalangan akar rumput, bukan dari elit. Jokowi juga menyatakan Indonesia berpeluang jadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Karena itu ia mengingatkan agar jangan salah memilih pemimpin mendatang. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami bagaimana memajukan negara dan mengerti akan potensi yang dimiliki negaranya. Jokowi menegaskan Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya duduk di istana dan kerjanya hanya membubuhkan tanda tanya. Karena yang kita dengar tadi yang disampaikan oleh